Pemirsa, seorang pengemudi dihajar massa dan mobil yang dikendarainya dirusak warga usai diduga menyenggol pemotor. Beruntung nyawa pengemudi mobil dapat diselamatkan dan dievakuasi petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Inilah video amatir yang direkam warga saat aksi pengerusakan mobil yang diduga menabrak seorang pria pengendara motor di Jalan Karya Jaya, Medan Johor, Senin malam. Terlihat sejumlah warga emosi, tak henti-hentinya memukuli mobil yang diduga ingin kabur usai menabrak pemotor dengan batu. Akibat kejadian itu, kaca mobil pecah, begitu juga mobil penyet setelah dirusak warga dengan benda keras. Kemarahan warga tidak saja dilampiaskan kepada mobil. Pengemudi mobil juga sempat menjadi korban main hakim sendiri. Menurut saksi mata, Chandra, mobil diduga menyerempet pengendara motor tidak berhenti saat di persimpangan. Meski sudah dihentikan warga, namun supir mobil terus berjalan hingga menimbulkan kemarahan warga. Tadi ada kayak serempetan gitu, Bang. Terus kemudian? Dari ASTM itu, antara kereta sama mobil ini, ada simpang jalur gitu, sehingga nyerempet itu jatuh. Nah, ini nggak tahu jawab. Terus kemudian? Kejar masa. Sampai lah lari di sini, akhirnya ngancep, dihakimin masa. Supirnya dihajar juga, Bang? Supir tadi sempat akhirnya diamankan sama warga itu. Akibat main hakim sendiri, supir mobil mengalami luka ringan di bagian wajah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh polisi yang tiba di lokasi. Untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan, mobil dibawa ke kantor polisi. Dari Medan, Aminur Rasid, iNews melaporkan.